3. Solusi sehat, minum air mineral sasabil. Assalamualaikum. Nah, ulun juga katoy. Hari ini ulun nukar minuman salsabil. Ini minuman sehat organik. Pokoknya solusi hidup sehat. Ini baik ini guys, kesehatan, menyembuhkan penyakit. Ini buatan Kota Baru. Kota Baru. Bubuhan kita Yomu lah. Iya lah. Pokoknya mantap lah. Iya. Oh, udahan sehat Julak. Nah, minum banyu salsabil dari Kota Baru, dari Majelis Salawat Salsabil. Insya Allah Julak berkah. Nah, mudahan sehat ya Julak. Amin. Coba itu lu merasain. Amin. Sebelum kemudian ada lagi tubuhnya datang. Amin. Apa ya perubahannya? Iya, mantap Julak. Terima kasih Julak Atoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada di rumah Kai Jia. Nah, paman siapa pian, nama paman? Paman Subianto. Paman Subianto, alamatnya di RT 30, desanya Gotong Royong, Samarinda lah. Nggih. Nah, beliau ini sebelumnya ada keluhan apa pian, paman? Kadar gula. Setelah kurang lebih 14 hari lah nih jelah minum 14 hari ini sampai kan awalnya tanggal 16, ya. Habis ini tanggal 30, tanggal 1 ini sudah lah. Nah, kurang lebih 14-15 hari minum salsabil, apa aja pian rasakan? Ya, nyaman terkawal belakang, terkawal sekitar apa? Sebelumnya kena kayak apa pian, paman? Sebelum minum tadi, ano, kondisi pian? Ya, ngantuk. Ngantuk lah? Ya. Enggak. Nah, yang jar acil tadi apa, Jel? Nah, insiden kan ibaratnya saat ini kondisi lemah lah, fisik aja lah. Ya, lemah, terus anak kan pada nyawa, dan pada mau parkiran itu nak ada apa namanya, kata tetap. Enggak, ada fokus, ya, enggak. Enggak, jar orang meranyau, jar orang banjar. Nah, mudah-mudahan ini hari ini tanggal 1 bulan 9 2021 kesaksian beliau ini mudah-mudahan bermanfaat baik bagi siapa saja yang melihat video ini, yang kenal beliau baik itu di Samarinda bahkan di Kalsel, Kandangan Barabai, Binuang Tapin dan Banjarmasin Martapura, dan khususnya di Kaltim juga. Mudah-mudahan dengan melihat video ini bermanfaat dan juga meyakinkan orang untuk mengkonsumsi air salsabil dari Kota Baru, produk dari CP Lampau Jaya. Terima kasih paman yang ada sudah di memberikan kesaksian ini. Assalamualaikum. Nah, ini kami ketemu sama pelanggan salsabil namanya Pak Haji Awi, Haji Salmawi ya Ji ya. Di mana nih daerahnya Ji? Daerah Badak Satu Ujung. Badak Satu Ujung.
Keluhannya apa Ji kemarin? Kemarin tuh keluhannya kadar gula tinggi. Kadar gula tinggi jelas. 80. Ya. Oh iya. Kencing malam 4 kali. Ya. Jadi bilang anak itu kadar dana normal minumannya. Oh. Sejam sekali bangun. Sejam sekali bangun jelas. Ya. Setelah mengkonsumsi salsabil hampir satu minggu baru jelas. Ya, gimana Ji habis satu minggu ini jadi, perubahannya? Bayar minum pertama itu 2 kali minum. Kencing malam tuh hanya ada sekali aja lagi. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang ada lagi sudah. Alhamdulillah. Ya, Jadi kelihatannya nih mudah agak normal sudah. Amin. Sudah. Terus koreng yang ada ini sembuh sudah. Alhamdulillah. Nah, disemprot kan kemarin jelas. Iya, ini kan kembung kan dulu nah. Iya, kembung kemarin gembong saya datang ke sini. Oh ya, tuh. Ini sudah mulai kempes Pak Haji lah. Kempes sudah nah, kan, sembuh sudah. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan Pak Haji Salmawi Haji, atau di, biasa dipanggil di sini Haji Awib mendapat kesembuhan total. Jadi kadar gulanya juga turun dan bisa melanjutkan pekerjaan beliau yang banyak menumpuk nih. Pokoknya untuk masyarakat Badak beliau ini sudah terkenal ini. Mudah-mudahan banyak lagi jahitannya supaya bisa menjahit lagi deh. Ini sudah menumpuk pekerjaan nunggu nih Pak Haji. Jadi dia beliau asli orang Kalua. Sudah merantau puluhan tahun sudah di sini. Kesaksian kita ambil testimoninya dari Pak Darli. Beliau adalah guru di SD apa ini Pak? Al-Jawahir. Nah pemirsa, bagaimana Pak pengalamannya setelah mengkonsumsi salsabil? Awalnya ada keluhan apa Pak Darli? Pilek menahun kadang diampi. Pilek menahun? Bisa lah Pak. Mau ampi pokoknya pilek batuk. Alhamdulillah dengan usaha sebi ini habis. Tiga pertama itu alhamdulillah ya ada aja bang, tapi itu kan biasa kita kan biasa aja kan kalau perubahan cuaca Tapi yang tahunan yang itu tuh yang sudah hilang. Sudah. Alhamdulillah. Nah ini pemirsa, mudah-mudahan dengan kesaksian Pak Darli ini mampu meyakinkan pelanggan calon pelanggan kami yang baru, khususnya untuk di Samarinda dan umumnya di Kalimantan sampai di Indonesia. Mudah-mudahan testimoni ini bermanfaat bagi siapa saja yang melihat. Kami mendoakan semoga Pak Darli juga semakin sehat rezekinya. Terima kasih. Satu lagi. Apa Pak? Ibu yang diabet yang biasanya mengonsumsi obat, alhamdulillah ada lagi juga. Alhamdulillah. Nah, istri beliau yang diabet, alhamdulillah sekarang tidak konsumsi obat lagi. Nah, ini pemirsa tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita ketemu sama salah satu pelanggan salsabil yang merasakan manfaat air mineral organik salsabil. Dengan Bapak Wahid ya Pak? Iya. Dengan Bapak Wahid, alamatnya di mana Pak? Di Jalan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, toko Wahid ya Pak ya, Pasar Baka. Pasar Baka. Samarinda seberang. Iya. Keluhannya dulu apa Pak? Batuk. Oh batuk ya Pak ya. Bertahun-tahun. Sudah lama batuknya Pak? Sudah. Bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah. Oh bertahun-tahun. Iya. Sampai ke dokter-dokter sudah. Waktu itu tidak ada bilang TBC enggak. Minum-minum obat yang lain, merek-merek lain enggak. Bermanfaat. Sudah mempan sudah ke mana-mana gitu ya, ke dokter spesialis penyakit dalam gitu ya. Iya. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi salsabil kurang lebih 2 karton yang kemarin Pak ya beli ya. Iya, 2 karton. 2 karton. Enggak sampai 1 karton ya alhamdulillah sudah sembuh. Alhamdulillah. Jadi hari ini order lagi ya. Iya. Ini salah satu kesaksian pelanggan kami yang merasakan manfaatnya namanya Bapak Wahid di Pasar Baka. Beliau adalah salah satu agen sembako di pasar ini dan mudah-mudahan Pak Bapak sampai saat ini diberi kesehatan dan rezekinya juga bertambah. Kami terima kasih banyak kepada Bapak. Bisa Bu. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak telah mempercayakan salsabil untuk menjaga kesehatannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Kembali kami dari Lampau Jaya
distributor resmi untuk air mineral Salsabil. Sekarang kita dalam pengiriman ke arah kandangan bersama rekan-rekan kita yang sedang membongkar air mineral Salsabil dalam kemasan gelas dan botol kemasan 600 ml untuk wilayah kandangan di Majelis Taklim Al-Hidayah di tempatnya Kapuh. Jadi untuk peminat air Salsabil untuk wilayah kandangan bisa hubungi kontak yang ada di bawah ini. Nanti saya sertakan nomornya.